Petugas PLN bernama Nawing tewas tersengat aliran listrik saat memanjat pohon untuk membenahi kabel bertegangan tinggi di depan kantor Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Diketahui korban berusia 43 tahun yang merupakan warga Desa Gaga, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Korban merupakan bagian dari tim PLN area Teluk Naga saat itu sedang melakukan penebangan pohon dengan memanjat pohon untuk membenahi kabel listrik. Proses evakuasi yang dilakukan oleh tim BPBD Priuk berlangsung selama 15 menit yang dipimpin langsung oleh Kepala UPT BPDB Priuk. Tim BPBD yang dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi korban berjumlah 7 orang dan dibantu dengan sejumlah peralatan. Kini jasad korban telah berada di RSUD Tangerang. Dari Tangerang, Nanang dan Hilmi melaporkan.